bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Nah, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Wah, ternyata Bapak Paulus mengajarkan tentang Yesus kepada orang Athena melalui suatu patung yang mereka sebut Tuhan yang tidak dikenal. Luar biasa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus ya. Mengandalkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kenikmatan, dan lain-lain sebagai jalan hidup kami sepenuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami, Engkaulah satu-satunya